apa ini yang papa bilang enak? Ya. Yang papa aku suka, aku gak suka. Yang aku suka, papa aku gak suka. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi kalau misalkan sudah nonton video sebelumnya, aku lagi staycation sama papa aku. Nah, jadi kita sekarang mau cobain makanan di Lyneham Hotel bintang 5 atau 6. Pokoknya ini hotel, salah satu hotel terbagus di Jakarta ya. Jadi aku pesan kamar yang dapat breakfast, all day food, afternoon tea, sama evening cocktail. Jadi sekarang kita ke bagian afternoon tea. Karena sekarang itu lagi jam, hampir jam 4, 1,5 jam lagi tutup guys. Oke, kita jadi harus buru-buru. Jadi ini lantainya satu lantai, jadi deket banget. Jadi langsung aja kita menuju ke sana. Tapi sebelum ke sana, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan subscribe channel ini. Kita lihat ya guys, ada makanan apa aja. Kata sih makanannya enak-enak. Nah ini jadi ini dia guys, Lyneham Club ya ke sebelah sini. Bagus sih guys hotelnya guys. Guys dapat tempat duduknya di sini guys. Ada buku, bisa baca buku. Nah, ada lagi guys sebelah sana tempat duduknya kalau rame kali ya, kalau breakfast atau apalah. Tapi ini view-nya bagus guys. Tuh, view-nya GBK. Kayak golden hour. Ada cahaya-cahaya matahari. Nih. Merah sama kuning. Pahit. Guys, mataharinya bagusnya di sini. Di sini gelap, tapi sudah lah. Ini guys, jadi ini dia makanannya. Kelihatan seperti makanan mahal. Aku penasaran sama salmon ya, jadi ini salmon. Betulnya aku ambil semuanya guys. Guys, ini kaviar bukan sih? Kayaknya yuk. Ini kayak salmon campur cheese gitu guys. Terus bawahnya tuh ada kayak kacang-kacang. Gak tau sih baunya apa. Rasanya sulit dideskripsikan sih. Ini udang. Udang egg roll apa kalian tahu lah. Aku udah tahu bakal suka, aku ambil dua. Ini enak banget. Jadi ini tuh kayak roti, tapi empuk banget. Terus dalamnya ada kayak udang-udang cincang. Ini enak banget. Ini apa? Iya, gak tahu sih guys makan. Gak hafal makanan. Kan kita coba. Beef apa gitu ya? Ini apa ya? Ini kayak beef juga sih. Ini rasanya kayak ada something. Aku gak tau rasanya kayak apa. Ini guys. Rasanya aneh-aneh, tapi enak. Kayak amis-amis, tapi enak ya. Amis seafood dong, guys. Nah, ini enak banget, aku pengen ambil lagi. Kita lihat, guys. Apa ini? Rotinya ada yang lembut, ada yang keras. Yuk, lagi ambil lagi. Pas banget nih, guys, belum makan. Belum makan dari kemarin. Nggak, canda. Tadi pagi juga udah makan kok. Nah, ini boleh diambil gak ya? Kayaknya sih boleh deh. Ini apa nih, pistachio rosé. Ini kayak cookies. Ini marshmallow. Ini ada jamu. Sapan sunset, mau gak? Apa tuh? Jamu. Oh, jamu boleh. Mau deh dua. Ini ada kayu manis, kayu secang, jahe, kunyit, buah asam, gula aren. Mau yang ini deh. Cobain dua-duanya. Lucu ya botolnya. Itu apa? Krim brulee. Soalnya ini ada octopus sama salmon. Salmon gak? Salmon ya? Ini menarik sih. Ini parah nih. Ah guys, ini terlalu bagus untuk gak foto-foto. Tapi tadi aku foto-foto, muka aku jelek banget. Coba kita selfie ya. Ih, tau gak kenapa di kamera bagus? Soalnya kameranya ada efek beauty. Yang mana yang ini ya? Yeah. Cheers dulu. Ini tuh kayaknya. Iya. Saya biasa aja sih minum aneh-aneh sih.
enak. Iya. Ini aneh, ini lebih enak. Rasanya tuh kayak jahe dicampur kayu manis, sudah. Salah ambil gak? Enggak. Enak ini papa, masa sih gak suka? Kan dua macam, ini sama. Yang kunyit udah habis. Yang kunyit yang enak. Jamu juga ya. Di hotel-hotel tuh suka banyak jamu, kenapa ya? Saya kan jadi mau. Mau? Mau dikit. Nah, kita coba saladnya ya guys. Salmonnya enak. Pak, ini yang papa bilang enak? Enggak. Yang papa aku suka, aku gak suka. Yang aku suka, papa aku gak suka. Rasanya tuh kayak kunyit, parah. Kalau misalnya makan kunyit tiap hari, giginya kuning dong. Ini krim brulee guys. Biasa krim brulee agak-agak kayak kaca. Coba kita tes ya guys, tes kriuk. Oh, ini versi cair. Makan. Enak. Ya. Ada sup jamur ya? Ada salad, mau salad lagi? Ya, yang kedua aja deh, yang grilled vegetable. Abis itu mushroomnya dua ya, apa satu dari satu? Mau yang ini deh, croque madame ya. Yeah. Itu dia pakai brioche, terus pakai ham juga. Mau hamnya, mau beef, mau chicken. Chicken boleh. Cold cut-nya chicken, sama di atasnya kita pakai sunny side up, nggak apa-apa. Setengah matang gitu boleh? Iya, setengah matang. Jadi satu antipasti ya, yang di grill. Dua mushroom soup, sama satu croque madame ya. Salah nyebut semua nama menunya guys. Ini dapet green tea. Ini guys. Ini enak banget guys. Rasanya tuh kayak padat gitu nih. Ini padat. Wah, ini enak banget, aku mau ambil lagi sesuatu. Green tea-nya harusnya biasa aja sih. Mangkok kedua. Apakah bentar lagi kita akan diusir? Mungkin saja. Nggak guys, aku mau jeda dulu dikit sambil nunggu makanan tadi kita pesan datang. Ini makanannya jelasnya nggak terlalu banyak ya. Mungkin breakfastnya baru banyak. Tapi waktu itu hotel di Singapura juga gitu. Nggak sebanyak ini kira-kira. Ini enak-enak banget. Guys, jadi aku sudah di kamar, aku udah bersihin make up, lagi jerawatan. Tadi aku ke evening cocktail, cuma makanya aku nggak rekam guys, karena takut kepanjangan videonya. Jadi kita rekam yang breakfast aja, karena tadi beda dikit, ada yang sama, ada yang beda. Jadi kayak aku pikir, yaudah pas breakfast aja. Ya nanti see you besok, semoga aku selalu pergi ya guys. Karena sekarang sudah jam segini. Terus besok aku mau nge-gym sama mau berenang, walaupun aku nggak bisa berenang. See you guys, kita tidur dulu, bye bye. Okay guys, jadi sekarang ini udah pagi-pagi dan aku sudah selesai dandan. Jadi sekarang kita mau breakfast. Let's go. Liftnya cepet banget guys, by the way. Ini keren banget ya. Lantainya full marmer, dingin gitu guys kalau marmer. Kamet juga gitu sih. Ini menu breakfast ya guys, bisa minum kopi, ada rawon, soto ayam, ada Indonesia, ada Western, ini roti-rotian, roti lagi. Rotinya banyak banget. Ini ada yang gluten free. Cookies. Granola bar. Chia and berries. Honeycomb. Udah deh, gak ada apa-apa lagi deh. Walah guys, masih ada satu sisi lagi. Iya, ternyata tadi cuma bagian roti doang.
buburnya ada berbagai macam. Yang berapa nih? Yang buah juga. Sticknya. Keren. Ih, ada sambal mata. Buat apa ya? Nasi goreng. Gila telur balado, guys. Wih, bihun. Ayam. Ada bubur gak ya? Ini apa? Bubur ayam, bener. Mau. Udah gini aja. Bisa. Chia seed bowl plus mixed berry gitu. Bapakku pesen kopi. Iya, sama kayak mangkok. Enggak. Terus ini madunya nanti ya, guys. Madunya kayak enak campur ke sini ya. Madu. Manis banget ya? Iya, madu banget. Rasanya enak sih, tapi yang lengket agak kayak gini. Ini aku mau cobain chia seed bowl-nya. Mari kita makan. Rasanya sehat sekali. Tapi ini cocok banget buat orang yang makan healthy. Kalau aku kayaknya pengen yang lain, guys. Yang lebih gak sehat. Guys, jadi sambil nunggu perut aku turun, papaku ngambil makanan dikira ondek, ternyata roti. Coba kita belah ya, isinya apa. Sudah dikasih pisau, dia gak pakai. Rotinya udah gepeng, baru dia pakai. Isinya apa ya, guys? Kok kayak gepeng gitu? Oh, isinya? Gak ada. Gak ada. Ada isinya. Ini tawar nih. Pak, ini kayaknya roti versi sehat deh, Pak. Iya. Ada ini jeruk Bali. Mau nanti, mau. Demi bakso. Tom-yum. Sushi. Ini adalah meatball. Nah, kayak di IKEA, guys. Ini rawonnya, topping-topping buat rawon. Bread and butter pudding, hash brown. Ini berbagai macam tepung-tepungan.
taruh toppingnya. Ada gorengan. Ini sebenarnya menarik sih. Sate ayam. Satu. Kenyang banget sih. Gak usah lo cuma satu. Guys, aku mau makan tapi aku kenyang banget. Ini kentang bayi. Oh, dikit juga ambilnya. Dah. Grill tomato, mau juga nih. Udah satu aja. Tuh, ini waktu cabai-cabainya. Ini namanya. Makan kayak gini aja tuh udah enak, gak usah pakai bumbu kacangnya. Aku ingin makan lagi, tapi aku nyesal. Kita cobain bikin kopi itu ya guys. Biasanya kita makan pagi gak sebanyak ini ya. Iya, apalagi aku guys, aku kan bangunnya jam 1 siang. Lagi pagi mana pernah makan. Ini kalau aku bangun jam 1 siang, keburu check out. Guys, ini kayak kita ambil penutup aja guys. Jeruk Bali. Ini jeruknya merah banget. Kita makan. Manis banget. Sudah menyerah, aku udah gak bisa makan apa-apa lagi, paling cuma mini-mini aja. Ini tripod aku. Okay guys, bye-bye. Okay guys, ini aku sudah mau check out. Dan aku mau ke toko roti dulu, karena kemarin aku cuma kayak di depannya doang gitu. Aku mau beliin beberapa, gak banyak kayaknya. Okay guys, kita check out dulu. Ini aku udah packing semuanya. Oh iya guys, kemarin tuh sempet dikasih kue, cuma aku udah makan satu, yang satunya lagi aku mau makan sekarang deh. Emang ini kue-kue kecil. Ini piringnya kayak dari batu gitu guys. Malam. Tuh, misalnya kalian mau lihat versi bagusnya ada di story aku bener. Ada emasnya guys, coba makan emas ah. Di sini makanannya kayak terlalu hotel bintang 5 sampai rasanya tuh susah dideskripsikan, tapi ini kayak kue sus gak sih? Kue sus topping kacang sama karamel gitu. Karamelnya enak banget. Kenapa tidak dimakan sama papa saya? Karena dia alergi telur. Atau nih kayak papa suka deh kok. Oke guys, kita check out dulu dan beli roti. Guys, aku lupa bikin toastingnya, tapi makanan di bakery-nya enak, aku udah cobain. Tapi ya agak mahal aja, tapi ya wajar sih guys. So far makanannya enak-enak semua. Rasanya tuh seperti bukan enak lagi, tapi kayak unik. Tidak bisa dibayangkan gitu loh guys. Harus dicobain dulu baru. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk tombol like, comment, subscribe, channel ini. And see you next video, bye-bye.